Babinsa Kepenghuluan Rokan Baru Koptu Sugianto, Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021, mengikuti tanaman perdana kegiatan pengembangan benih sumber hasil inovasi Litbang Komoditas Padi di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Insinyur Effendi Sianipar, dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Litbang Tan Riau mengatakan, hasil pengembangan benih jenis Infari umur 3290 HST ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan benih padi unggul untuk pertanian di Kabupaten Rokan Hilir yang dimonitori langsung oleh BPTP Provinsi Riau bersama Babinsa Kepenghuluan Rokan Baru Koptu Sugianto. Tidak ketinggalan turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Krismanto, anggota BPTP Provinsi Riau Dr. Salawati beserta tim, Camat Pekaitan Taryono SE, Kepala Dinas Pertanian yang saat ini diwakili Kabid Produksi dan Hortikultura Nofri Kurniawan SP, Kasub Sektor Pekaitan Ibtu Mariono, PPL Kepenghuluan Rokan Baru Soleh Yulianto, Datuk Penghulu Rokan Baru Kuswadi, dan Ketua Poktan Tani Baru Tri Wahyudi beserta anggota. Dan yang kami hormati, Kepala Dinas Provinsi. Nah, agar selalu diberikan kesehatan, agar bisa lebih berjuang untuk masyarakat, khususnya Kecamatan Pekaitan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para kelompok tani, Kecamatan Pekaitan, serta seluruh anggota yang hadir. Dari yang ditanam dan yang tempat yang ditanam, mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa tawwil umrana wa was. Di sini saya sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan tertib acara pada tanam perdana di Kepenghuluan Rokan Baru. Yang nanti akan kita harapan saya ya petaninya lebih giat lagi gitu kan, agar hasilnya lebih maksimal, jangan cuma ditanam dibiarkan nunggu panen, jangan seperti itu harapan saya. Harapan kepada petani sih, harapan ke pemerintah ya agar jangan bosan-bosan memperhatikan petani yang di sini. Terus saya ucapkan juga terima kasih, terutama saya terima kasih pada Bapak Insinyur Effendi Sianipar, anggota DPR RI Fraksi PD Perjuangan, karena ini aspirasi beliau, aspirasi dari pusat dengan APBN bisalah sampai ke Rokan Hilir dinikmati oleh para petani di Kepenghuluan Rokan Baru. Harapan kedepannya untuk pertanian ini Pak? Kami harapkan sebagai pendamping pertanian di Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, lahan seluas 12,5 hektar ini bisa mengembangkan bibit unggul yang di kembangkan oleh BPPT Provinsi Riau. Rokan Hilir, yang kegiatan dari kami sendiri Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang perbenihan ini baru kita lakukan, yang namanya kegiatan PUB. PUB itu singkatan dari Varietas Unggul Baru Balitbang Tan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Harapannya kali ini kita mendiseminasikan atau menanam PUB ini. Ini bisa berkembang di Kabupaten Rokan Hilir ini. Acara berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif, dilaksanakan tanpa ada gangguan apapun dengan hasil kegiatan yang sangat memuaskan. Mustar Manurung dan kameramen Rahmat Zainuri Palapa TV melaporkan.